Iya. Alhamdulillah betul, betul sekali. Iya. Iya betul. Iya betul. Karena kalau dengan body makeup itu akan buat kita auranya keluar, lebih cantik lagi. Terus kita juga bisa bermain dengan make up. Nanti dengan make up mau bikin seneng, sedih atau bikin sesuatu, sesuatu. Kayak gitu. Gimana Mbak, dari mana nih? Iya, karya cerita. Alhamdulillah, saya Rani Setiawati, direktur dari Paja Kafe Karya Cerita yang bertempat di Jalan Sabah Batu 294 Kota Bandung. Kali ini kita mengadakan beauty class, yaitu kerjasama dengan Kadin. Ya, artinya kita ingin memunculkan wirausaha-wirausaha baru, tapi di tempat yang berbeda karena beauty classnya ada tentang rias fantasi. Jadi selain di RKP sendiri, betul, kan bikin dengan Kadin di kantor Kadin di aulanya, betul. Pesertanya memang ada banyak, tapi memang kita karena model-modelnya agak sulit, akhirnya antara peserta ini saling bergantian, gitu, saling bergantian. Kita bikin beberapa tema, seperti misalnya kalau kita mulai merias, oh iya, dasar tata rias kita sudah tahu usaha seperti apa, urutannya bagaimana, korektifnya seperti apa. Kemudian kita fantasi kita untuk karnaval atau temanya juga ada ya, ada temanya. Misalnya seperti ini, saya bagikan misalnya kertas. Harus di print pilihannya mau yang mana. Nah, temanya dia akan pilih. Oh, saya mau bikin Halloween. Ya udah, bikin bentuknya, konsep, baru kita aplikasikan dalam riasannya seperti itu. Nah, sahabat saja, hari ini ibu ini sedang memberikan beauty class atau kelas kecantikan di bidang tata rias untuk rias fantasi. Rias fantasi. Yeah. Nah, rias fantasi ini juga bermacam-macam temanya ya yang akan dimasukkan. Temanya salah satunya Ini kalau ini untuk Halloween, nanti di sini juga ada yang bunga, ada yang macan, kemudian macan, ada bunga, jadi kemudian flora fauna bisa gitu. Fauna, kemudian abstrak ya, juga bisa. Kadang-kadang dia juga berupa superhero ataupun apa gitu. Jadi yang memang akan di explore oleh masing-masing peserta nanti berbeda. Berbeda iya, hasilnya. Berbeda. Kemudian nanti juga memang ini karena bergantian, ada yang make up sendiri. Modelnya memang nggak ada, jadi ada yang bergantian, tapi nanti kan kita kasih waktu lah mereka. Biasanya berapa lama ya make up fantasi? Untuk make up fantasi dengan rias, dengan riasan dari awal itu biasanya 1 jam. Tapi kalau misalnya dia sudah bermake up dari nol, biasanya kita cuma setengah jam. Tergantung fantasinya mau sesulit apa. Kalau dia bisa berkreasinya tidak hanya di wajah, misalnya di rambutnya, busana aksesorisnya otomatis lama ya. Betul. Tapi kalau ini kita masih tahap di kelas lebih ke wajah. Wajahnya. Permainannya lebih banyak di wajah dulu. Setelah wajah nanti bisa, mereka bisa ke badan. Kemudian pakai kostumnya sesuai, ada seperti sesuai tema juga. Sesuai tema. Nah, sekarang itu para peserta ini. Iya. Nah, ini peserta tuh bermacam-macam. Ada dari organisasi. Oh iya. Organisasi dari Kadin juga sempat ada dari IPMI. Dari IPMI karena dia pengusaha salon ya. Artinya kita memang mengkoordinasikan bagaimana nih himpunan pengusaha itu bisa ada kolaborasi dengan lembaga kursus. Saya makanya dengan IPMI, kemudian juga dengan Kadin, dengan IPMI juga gitu supaya ada variasi. Oh gitu, iya iya. IPMI memang masih baru, mungkin belum ada yang mengenal. Tapi memang sudah langsung gebrakannya luar biasa. Bahkan saya juga kemarin tuh bahkan dengar udah langsung juara umum untuk salonnya, warung muslimahnya gitu ya. Sekarang kita juga ikonnya adalah pengen membuat untuk salon muslimahnya. Nah itu dengan pimpinannya Bu Hirni, Mbak Lidia, Bu Hirni, maaf. Nah kemudian kita memang ada terapan-terapannya nanti dengan yang aplikasi salon ini. Rencana untuk ke depan membuat sesuatu yang berbeda. Ini ya, adalah salah satu bentuk gebrakannya, sosialisasi juga dari organisasi ya, yang sahabat aja. Nah, jadi tidak hanya para peserta dari kelasnya yang ya, jadi peserta yang di sini itu berbagai macam ada perwakilan perwakilan dari tiap organisasi untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi karya cerita dengan IPMI,
dengan Kadin, ya, dengan Hikmi juga, tidak terbatas. Betul. Iya, betul. Cantik itu milik semua wanita. Wanita Indonesia luar biasa, betul. Iya, make up artis. Kalau make up artis ada pilihan juga, karena kan kalau make up artis itu berbeda ya. Kita harus menonjolkan lebih ke beauty-nya. Kalau misalnya ini rias, kita lihat nih rias fantasi atau rias karakter, otomatis dia kadang-kadang ada tidak cantik gitu, tapi dia membentuk menyerupai apa nih kita fantasinya kita seperti apa gitu ya. Seperti itu aja. Kalau make up artis dia khusus untuk beauty-nya, bagaimana penampilan kita kalau depan kamera, apalagi untuk acara-acara itu harus agak lebih glowing ya. Betul. Ada pembelajaran, ada metodenya semua. Pada saat tajam, bisa juga nih mengikuti tatanya wajah, tatanya kecantikan, baik itu fantasi, baik itu buat pengantin, kemudian make up diri sendiri itu bisa dipelajari di karya cerita. Karya cerita dengan narasumber yang berbeda-beda. Ya, karena kita ada macam-macam. Ada macam temanya. Kemudian juga kita teori prakteknya, tapi lebih banyak praktek, lebih banyak ke prakteknya. Banyak bisa mengikuti kursus ini. Sekarang untuk mengikuti kursus ini, orang-orang bisa menghubungi. Oh iya. Medsosnya bisa mempermudah. Oke, baik. Makasih banyak. Jadi kalau misalnya daripada sahabat-sahabat daripada ini, kita bisa kalau misalnya ingin mengikuti kegiatan-kegiatan kursus atau beauty class ataupun misalnya kegiatan untuk wedding ya, kemudian juga untuk public speaking ya, bahkan dengan kecantikan kulit, rambut, spa, boleh misalnya datang ke tempat kita di Karya Cerita, kursus atau kursus salon Karya Cerita Jalan Terusan Buah Batu 294 Kota Bandung dekat Bandung. Oh ya, medsosnya ya. IG-nya ya. IG-nya kebetulan kita masih Rani Sintiawati. Kemudian untuk medsosnya ada webnya karyajelita.com, www.karyajelita.com. Kemudian juga memang ada beberapa lagi yang nanti bisa telepon juga di 081-322-97-0008. Jadi para sahabat Acap yang ingin mengikuti beauty class ini bisa daftar langsung ke kantor Amar Dagang dan Industri ataupun lewat telepon ke Ibu Rani Sintiawati. Oke sahabat Acap, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus Touch Up on Strabis TV. Like, share, subscribe. Sampai jumpa.